Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mampir di podcast Horror Story bersama saya Miss Horror, kurator channel ini. Halo, apa kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Untuk kali ini Miss Horror ingin share cerita horror lagi, yang dimana ini menceritakan tentang sebuah legenda yang berhubungan dengan boneka cantik namun menyeramkan, yaitu Hello Kitty. Untuk kalian yang penasaran, tetap stay di channel ini. Namun sebelum kita memulai ceritanya, yuk bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya, agar kalian tahu jika saya update video terbaru. Dan tanpa perlu berlama-lama, yuk langsung ke ceritanya aja. Kalian pasti sudah familiar dong dengan boneka kucing lucu asal Jepang yang selalu identik dengan warna pinknya. Boneka itu adalah Hello Kitty, karakter lucu yang menjadi idola semua anak perempuan. Kepopuleran Hello Kitty tak perlu diragukan lagi. Hampir semua benda atau barang di sekeliling kita banyak yang diberi tema Hello Kitty. Tidak hanya itu, saking mengidolakan Hello Kitty, banyak kafe, hotel, sampai rumah pribadi pun diberi tema Hello Kitty. Tapi tahukah kamu bagaimana asal-usul Hello Kitty dibuat? Di balik bentuknya yang imut, tersimpan sebuah kisah tragis yang gak banyak orang yang tahu loh. Menurut legenda, karakter Hello Kitty diciptakan pada tahun 1970 oleh seorang wanita Cina. Kehidupan wanita tersebut begitu sangat menyedihkan, yang dimana anak perempuannya yang berusia 14 tahun itu didiagnosa menderita kanker mulut. Saat didiagnosa, penyakit anaknya tersebut sudah terlanjur parah. Dokter memberitahu wanita tersebut bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk putrinya yang sedang sekarat. Wanita tersebut merasa dunianya sangat hancur. Dia bahkan mengatakan siap melakukan apa saja untuk menyelamatkan sang anak tercinta. Wanita itu begitu sangat putus asa, namun ia tidak bisa hanya duduk diam saja dengan melihat kondisi putrinya yang sedang sekarat. Mengingat si dokter nggak ngasih harapan, wanita tersebut memutuskan untuk berdoa karena hanya itu yang bisa ia lakukan untuk saat ini. Dia mengunjungi banyak gereja, berdoa, dan meminta sebuah keajaiban. Namun sayangnya setelah semua yang ia lakukan tidak membuahkan hasil, malah yang ada kondisi putrinya semakin memburuk setiap harinya. Si wanita pun semakin putus asa. Akhirnya dia memutuskan untuk meminta bantuan setan dan iblis dengan mengabdi kepada mereka. Diceritakan bahwa untuk menyelamatkan nyawa putrinya, dia membuat sebuah perjanjian dengan iblis untuk menyelamatkan nyawa putrinya. Iblis hanya meminta satu hal. Sang wanita diminta untuk menciptakan karakter yang akan terkenal nantinya di seluruh dunia. Setan ingin menarik sebanyak mungkin orang dan mendapatkan pengikut baru. Usut punya usut, ada versi cerita yang mengatakan kalau seseorang memiliki mainan ini akan membuat si iblis semakin kuat. Si wanita setuju, akhirnya si iblis mengabulkan permintaan si wanita untuk menyembuhkan anaknya dari penyakit kanker mulutnya itu. Ketika anak perempuannya sembuh dari kanker, wanita itu menepati janji dengan memberikan kepada iblis dan menciptakan karakter boneka Hello Kitty, anak kucing yang menggemaskan. Selain itu, bukan suatu kebetulan bahwa wanita memilih kucing untuk karakter utama, tapi karena kucing adalah hewan yang memiliki koneksi dengan dunia sihir sejak berabad-abad yang lalu. Nyangka gak sih kalian sebenarnya karakter Hello Kitty itu tidak mempunyai mulut, karena menggambarkan si anak wanita itu yang terkena kanker mulut. Serem juga ya ceritanya. Tapi namanya juga legenda, kebenaran kalian boleh percaya atau enggak.
Itulah tadi salah satu cerita misteri tentang Hello Kitty, yang dimana entah cerita itu fakta atau fiktif, yang pasti ikutin terus cerita-cerita misteri horor di channel Miss Horror ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya, agar kalian tahu jika saya upload video terbaru. Dan sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.